Pedang adalah makanan khas masyarakat Indonesia Timur yang terbuat dari sagu, seperti yang sahabat ketahui bahwa sagu merupakan makanan pokok masyarakat di dataran rendah dan pesisir Papua. Sagu tidak dapat dipisahkan dari suku tradisional Papua, khususnya suku Asmat, Mapi, dan Mimika. Sekilas, papeda tampak mudah ya untuk dibuat, padahal untuk mengolah makanan papeda diperlukan ukuran yang tepat. Kebanyakan orang yang belum berpengalaman akan mengalami kesulitan, malahan ya, bisa jadi papeda yang dibuat itu gagal. Ada dua faktor penyebab gagalnya pembuatan papeda, yaitu takaran dan suhu air. Papeda yang telah matang biasanya itu disajikan dengan hidangan lainnya seperti tumis kangkung dengan campuran buah pepaya dan ikan kuah kuning. Untuk menuangkan papeda ke dalam piring saji harus menggunakan sejenis sumpit yang dinamakan gata-gata. Nah, gata-gata ini diputar dengan cepat agar adonan itu tidak terputus saat digulung hingga berbentuk bulat. Barulah papeda ditambahkan dengan kuah kuning.